Indonesia yang wilayahnya terletak di antara tiga lempeng bumi dan cincin api merupakan salah satu tempat rawan bencana di dunia. Untuk mencari solusi dan mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana alam ini, di Humas Mabes Polri mengadakan fokus grup diskusi dengan tema sinergi sistem mitigasi dalam upaya meminimalisir dampak bencana alam yang diselenggarakan di Hotel Amorosa Cosmo, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri yang diwakili oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prastio mengatakan wilayah Indonesia sangat rentan terjadi bencana alam. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya FGD ini dapat menghasilkan solusi yang terbaik dalam memperbaiki sistem mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi di Indonesia. Turut hadir sebagai narasumber dalam FGD kali ini, Kabit Humas Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Dr. Daryono, Kepala Subdirektorat Peringatan Dini BNPB, Bambang Surya Putra, Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR Republik Indonesia, Insinyur Brawijaya, dan Kabak Ops Korp Brimob Kombespol Waris Agono. Kalimantan sekarang juga. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Dan bencana kekeringan, ini juga harus diantisipasi.